Tapi jangan lupa tengok galeri kereta. Galeri kereta punya YouTube ada saya tau. Tolong.
Assalamualaikum gang. So tadi kita dah tengok video Honda Spoon Livery. Okey. So kita pun saya tersentap sekejap. So kita pun dah tengok dia orang konvoi. So sekarang ni kita nak tanya satu soalan yang agak mencabar sikit lah, aku nak jawab. Seram pula rasa. Okey. So kita nak tanya dia. Okey, jap. Korang stop. Okey, dah cukup, jangan tengok video ni. Honda Spoon Livery. Berapa banyak team support tambur yang buat? Jom okay. Kita pusing. Untuk yang dekat sini dekat sini. Kita tengok yang dekat event. Sebab ada je yang tak datang yang kita dah buat. Tapi kita tengok yang kat sini dululah. Kat sini. So mana? Kalau yang 3-3 ni of course kita buat lah. 3-3 ni hang buat. Ni kalau korang tengok, kalau korang kenal influencer TikTok. Ini kereta Dayam. Dayam. Yes. Dayam. Kereta Dayam. Dia Honda City GM6. Dia jadikan Tapi jangan lupa, kita ni banyak street garage yang settlekan untuk body part, lampu dan beberapa barang lah. Tapi kan dulu kereta dia mesti buruk. Buruk nak mampus. Sorry Ayam, kita jujur. Tapi dia punya ni lain macam lah. Yang satu trim daripada Pakcik Spoon. Okey, yang ni pun daripada support tembok. Dan ini owner dia. Kalau korang tengok dekat saya punya TikTok, kalau ada yang follow saya lah, aku IST. Dia teracun lepas kita buat City Hatchback. Customer kita. Inilah owner dia. Owner dia ni kita racun satu persatu. Lala dia racun diri dia sendiri. Dah macam ni lah jadi kereta dia. Asal buruk kereta dia. Tapi kan kita ada jumpa kan. Ada. Asal buruk ni. Buruk kan. Sekarang buruk kak. Sekarang pun buruk. Yang ni cantik. Kita mesti backup customer kita bang. Tapi ini Jess GK. Dia memang dah buat memang perfect lah. Memang cun. Dia pun dah masuk dengan spoon caliper, spoon rim. Dan ada beberapa barang spoon kat dalam yang owner tak nak bagi tahu. Okay. Okay, ni owner. Ini yang hang kutuk tadi? Ya, yeah, aku ada kutuk tadi. Ada kutuk ke? Tak ada, kena tengok video. Kena tengok video. Share video. Tapi jangan lupa tengok galeri kereta. Galeri kereta punya YouTube ada saya tau. Tolonglah. Okay, so yang ni of course lah kita buat. So ini yang kita punya kereta projek lah. Betul. Korang tunggu-tunggu episod 4 tu kan? Korang tunggu esok. Tunggu dulu. Okay, yang ini City Hatchback. Yang ni pun kita buat tapi dia bukan spoon lah. Ini printed design. Ini dah Ajim punya. Dah Ayam lah. Alright. Tapi so, kita cari yang spoon. Yang ini bukan kan? Dekat sini. Ini ada kedai-kedai. Kita punya kawan-kawan juga. Kita punya circle juga. Tak apa, tak nak. Saya nak tanya mana siapa tambah buat. Okay, jom. Ada dekat. Hari ini kita nak bully dia. Ada dekat sini lagi satu. Okay, ini kalau korang kenal Kushairi. Ingat tak? Kucai. Yes. Ini dia punya janda. Oh, ni janda dia? Yes. Kita pun tak tahu siapa owner baru dia. Yes. Tapi inilah kereta dia. Ingat nombor plate. Kita tunjuk je nombor plate, lantak dia. Oh, so maknanya owner dah beli, dia tak ada tukar apa-apa. Dia dah siap macam ni. Tak sure, tapi dengan enjin apa semua pun mungkin masih keadaan yang sebelum ni lah. Okey. Yang horsepower dia tet. So kita dah tengok City GM6, Jazz, Hatchback. Kita ada CVFC. Mana lagi? Ada dua lagi yang dekat sini yang mungkin boleh jadi boleh jadi satu pergaduhan ya, orang cakap. Pergaduhan lah. Dia sekadar orang kata ada yang macam apa cakap tadi. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Betul. So macam kita cakap lah. Masing-masing ada macam-macam perangai dan macam-macam idea. Betul. Dalam buat kereta. Betul. So kita respect kita each other. Kita respect each other. Hala tuju masing-masing lah. Hala tuju masing-masing. Yes. Okay. No. Kita ada. Okay, ini sama tembok buat Myvi. Dan yang paling buat orang tengah hangat sekarang. Tapi kan Tesla geng. Tesla di satu-satunya lah Tesla yang spoon dekat dunia ni. Betul tak? Cuba korang komen. Dan korang rasa okey ke tak Tesla ni buat spoon? Atau dia terlalu teruk lari mazhab dia? Owner untuk dua-dua ni tolong keluar. So ada lagi tak kereta-kereta yang bukan Honda tapi yang masuk livery spoon?
Sebenarnya ada, tapi saya takutlah nak cakap. Okey. Dan sekarang pun kita, kita tengah progress. Dan kalau nak tahu kereta tu kereta apa, korang follow je. Boleh promote. Boleh. Korang follow je Support Tembo punya media sosial. Yes. Especially kita banyak dekat TikTok, Support Tembo official, IG dengan page Facebook lah Support Tembo. So korang boleh tengok kita tengah buat kereta apa yang dispoonkan kali ni. Akan datang ada lagi banyak. Sekarang tengah buat. Ada satu tengah buat. Dan mungkin akan datang. Korang rasa kereta apa? Okay. So kalau siapa-siapa nak buat livery apa-apa pun sebenarnya boleh. Nak rent ke, nak livery ke, nak BPF ke, apa yang kita ada, kita boleh buat. Okay. Alright. Okay gang, so eh, macam promote pula video ni. Tak apa, tak ada hal. Tak apalah, korang harap korang tak bayar lebih, bayar lebih. Gang, tolong gang, tolong tengok supaya supaya saya dapat lebih. Okey, itu je perkongsian kita untuk kereta-kereta Spoon. Dan kali ni pun rasanya antara gathering kereta Spoon, livery Spoon yang terbesar juga dekat Malaysia lah. Untuk kali ni. Kalau saya salah, cuba betulkan. Betul. Dan akhir kata, kalau kata saya ada salah cakap atau tersalah info ke, betul, korang cuba betulkan dan kita bincangkan tadi. Betul. Macam biasa. So kalau ada salah cakap apa semua, kita minta maaf awal-awal. Yes. Sebab benda ni kita discuss. Kita buat video, kita discuss. Betul. Kita minta korang punya pendapat dan korang lontarkan korang punya idea. Yes. Kita sama-sama blur. Blur. Okay. Salji tinggi, okay, salji banyak. Okey, dah kuyuk dah ni. Okey, so kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.